Viral video yang merekam aksi pria bertopi tengah mencuri segulung kain batik di sebuah kios yang ada di Pasar Kliwon, Kudus, Jawa Tengah. Dalam rekaman video CCTV yang beredar, pria bertopi putih itu melakukan aksinya pada Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, siang. Video rekaman CCTV ini sudah beredaran luas di media sosial. Terlihat, pria bertopi putih dan berkaus kerah itu mondar-mandir di depan kios toko kain yang menjadi sasaran sebelum melakukan aksinya. Setelahnya pria itu bergeser ke samping kios yang menjadi salah satu akses jalan untuk masuk ke kompleks Pasar Kliwon. Selanjutnya, pria itu terlihat mengambil segulung kain batik yang ditata di sebuah rak yang ada di kios toko kain tersebut. Namun, segulung kain batik itu tak langsung dibawa pergi tapi disandarkan terlebih dahulu di pintu akses masuk pasar. Setelah aman, kain tersebut dibawa pergi. Terlalu lanjut buat trali ke